Halo, assalamualaikum. Apa pulang? Ambil kerja. Kerja di samping. Kira udah pada tidur di kamar ternyata. Lagi pada di sini, lagi pada main menungguin papa pulang kerja ya. Pada. Ya, bagaimana? Ada buktinya belum pada di kamar tidurnya. Berarti nungguin papa pulang kerja kan? Papa kerja di samping. Oh, tujuh waktu lagi. Cerdas tuh baru beli kotakannya. Beda, istri nungguin tuh sampai nggak tidur di kamar. Mesti ganti baju dulu. Hari ini aku udah mandi apa belum ya? No. Udah dong sebelum tasya. Kerjanya sih di samping samping samping, jadi cuman ditungguin bini ya. Ya udah mau memalak gitu kalau ganti susu begitu ah. Mau beberapa duit THR supaya nanti kalian pada lega. Kamu ketuk ya? Kagak, untuk tidur dari tadi. Nah, aku balik pulang kerja kan biasa Salim kayak biasanya Salim gitu, semua orang tua tuh pulang kerja tuh jam ya. Jauh ini kan papa kerja lembur tadi jam 2, 2, 3, 7. Apa lembur makan mie doang ya mas? Enggak. Makan mie gimana? Gitu. Itu mesin sudah ketemu, penyakitnya sudah beres. Demam mesinnya. Ya, kok mau kah? Kok Salim sama papa? Sayang udah begitu. Mama Salim udah sama suami baru balik kerja ke? Ini gak tidur, jadi gak usah Salim apa-apa. Ya tidur yang bener dong. Kok kan kepalanya gak keramas 3 hari, 3 malam. Udah baunya asam badannya. Itu kepala juga bau asam rambutnya. Bau bantal, bau semua jadinya. Betul Tas? Kamu tegas, iya, tidak. Hah? Tidak. Kamu yakin nggak bilang mama nggak asam? Ya asam, tapi yang udah dukung mama, udah dukung papa. Ya dukung. Tadi pagi juga yang mandi bas. Walaupun kamu dukung mama, kalau kamu dukung mama harusnya ajarin mama supaya mandi, keramas, bersihin badannya supaya nggak bau asam. Bukan kok malah bilang dia bau asam, terus kau bilang tidak. Itu namanya bohongin. Nanti orang lain ngecium dia sepanjang jalan. Kelengar gimana disangka mama aku terlalu wangi jadinya pingsan padahal asem. Jadi aku bilang sama mama memang iya bau asem, bukannya papa yang cium, aku juga ngecium mama bau asem sekali gitu. Ngomong begitu yang jelas sebenarnya mama nanti harus 3 kali tes kalau asem kayak gitu. Tapi kan dulu yang pernah ngomong mandi banyak-banyak. Ih, siapa yang ngomong banyak-banyak? Waktu itu mama itu lagi batuk di atas, batuknya lama sekali kan belum sembuh ya, lah main-main air mulu, mandi-mandi mulu kan, sih bilang keringatan bagus gitu kan. Nah sekarang sudah sembuh lah, kau mau berendam berhari-hari harus munculnya gitu. Ini suami balik kerja kok marah gitu. Suami kerja di mana? Di kantor. Makan mie doang, makan mie doang, rewel di atas. Manggil-manggil bu. Teteh makan mie. Mak, Tas, aku yang. Ya. Kalian boleh suruh begitu. Baiklah. Aku memang kalau kayak gini saya tuh sedih. Sedihnya apa? Ya. Kau minta ini, kau tak bilang tanya Pak. Pak punya duit tak? Aku pengen beli tas. Tidak, kamu tidak tanya begitu. Kau bilang, aku udah pengen tas. Sebel, gak jadi kesana. Gak jadi beli, kau marah-marah mulu. Sama mamanya aku, gak tahu. Waktu bagaimana? Terus kalian mau minta sepatu gitu. Terus mama juga minta baju. Kalian belum dibelikan duit tiap hari. Kau banyak marah mulu. Piring, mucinya kurang. Begitu. Bawaannya terus. Iya memang bawahnya kamu marah. Rasanya kamu aja pada kata. Kira sudah dibeliin.
udah keluar-keluar bajunya setengah juta, lewat setengah juta ngadunya. Yang penting kok minta yang ini, aku udah bayarin, sudah dibayarin, kok sampai batal dia tidak kirim, kan bukan salah aku. Emang dia tidak ada barangnya. Betul kan Tas? Ya, kan aku udah tanya, ya, apa model ini saja mah, yang gampangan, umum juga, sedap dipandang pula, kok tidak mau. Ya, sebenarnya Tasya setuju, Tasya belilah. Sampai 3 hari kemudian punya kau menggantung sampai 2 minggu. Kalau begitu sepanjang sebelum masuk berduk-duk aja, nyapu pun begitu bersih kagak. Yang ada sapunya korel. Itu kamu tuh. Di mana kesabaran saya? Diuji. Kayak tadi pula. Tadi di jalan. Terus saya sudah jalan, saya sudah nyetir. Ketika saya tanya kalian, ini mau buka puasa, mau beli apa? Saya tanya, mama diem saja. Tanya Tasya jawabannya bingung. Loh kamu bingung tinggal milih beli apa? Lah saya yang harus mikirkan cari uangnya. Nah, kan kamu kemarin bilangnya pengen sate. Ya udah, ini cuma dengerinnya kamu mau beli apa enggak. Saya kalau beli sate jam segitu, itu jam 7 belum selesai. Saya itu tidak bisa nunggu lama begitu. Kau tahu tak? Saya enggak suka menunggu, betul enggak Las? Iya, dia tahu saya enggak suka menunggu kalau beli sate. Dari jam setengah 6, jam 7 belum selesai. Udah mau emosi. Mau aku kulitin juga itu ayamnya. Masak sendiri. Tapi aku pikir lagi, kemarin perlu makan ayam gitu, makan sate, walaupun sate kambing dia enggak sudah makan. Tuh kan Tas? Betul. Nah, yang tahu. Betul. Kau baru gigit mie aja begitu, kau marah di sini berdua, kong kali kong. Kali. Kalau mau tidur ya Tas, mak. Ya satu juga nih temenin. Satu lagi. Mak, minum, mak, sekarang begini loh. Itu cabai-cabai apaan? Kenapa pedesnya sampai nggak mulut ke tenggorokan? Setan. Itu pedes sekali. Malah, tadi juga kok cabai itu nggak ada lagi kok cabai. Pedes. Pedes, pedes, pedes banget. Pedes biasa. Eh, kamu pengen kamu nggak makan semua. Kamu kan makannya satu gitu kok ya kan dipijis semuanya. Kalau dipijis semua malah nyebar. Ininya jadi lama ya Tas. Kalau dimakan dulu cabenya kan enggak. Berasa cabenya makan begitu. Nah harusnya, nah kamu udah kasih minum belum? Nah saya kalau mau minum di mana? Aku nggak tahu dikunci apa tidak. Ya, nanti kamu ngerjain dikunci kan? Nah layaknya seorang istri kalau ngasih makan ngasih minum juga apa tidak? Gimana Tas? Ngasih minum nggak biasanya? Ya, ya bukan. Seorang itu kalau masih makan harus sama minumnya apa tidak? Hah? Kacang. Nah ini baru satu kali kasih makan langsung gak ada minum gitu, seret dong. Mandiri bagaimana? Tempat gelasnya dikunci. Gak taunya di dalam, di rumah selesai deh, di kantor. Kantor? Nyantok ya mak. Udah mulai gue. Yang mau kasih THR kau sendiri nih, mau buat apa nih? Mau apa enggak? Apa? Kamu sudah, aku gak bakal sudah. Gue kentut lo. Kentut ini ya? Ngentut tadi, mamanya nih ngomelin ngentut mau. Mama ngantuk di sini ya, mama ngantuk di luar malah dia kabur. Siapa yang ngantuk? Kamu. Ya kalau mama ngantuk di luar kan dia ikut kabur juga bangun. Dia nggak bau ikutin terus. Nah, begini lah kalau punya anak istri yang disuruh gitu tuh. Berarti kalau ngasihnya sekaligus, kalau pedas dimakan kurma gitu kan, terus kasih minum kan sudah nggak kebersen. Tisu sudah ada, jadi kalau meler kan tinggal di sana. Nah itu cuma dikasih sambal doang.
Kan jaluk. Ya, terus dulu juga ada yang pernah bilang kalau nyuruh tuh satu-satu. Ya okelah. Saya minta satu-satu dulu. Ya itu kan bisa sekalian. Ya enggak, memang ya saya juga balikin kata begitu ya Tas. Tadi mama baru balikin kata kan katanya waktu mandi dia bilang mandi-mandi mulu ya. Betul? Ya. Nah kalau dia mau mandi 3 kali sehari enggak masalah. Ya. Kalau bisa kau beli ember satu ember gede, kau pakai buat mandi itu, kau cuci ya, kau bilas di situ, nanti kan mandi kau pakai lagi itu, baru sore kau mandi pakai baru. Jadi mendung ya Pak. Kolam. Jadi kolam ya, gitu. Nyebur kolam belakang aja tuh kasih. Ini benar dulu gitu. Sama ikan lele. Nah, nanti kalau udah gitu kan mentas ya, yang penting sabunan atau sabunnya udah dikasih permanen di kolam itu, kau cemplung gitu kan. Langsung itunya rontok semua. Itu cuci piring kan bagus tuh buat rontokin lemak gitu kan. Nah, entas kok udah bisa pakai lagi berkali-kali berganti-ganti dari itu. Yang penting kan sudah lebih dari 25 kulah. Suci ya Tas. Suci dalam debu. Jadi saya suruhnya satu-satu ya begitu. Memang kamu kalau nyuruh tas satu-satu, kalau minta satu-satu, satu belum selesai, ya suruh yang lain. Itulah. Ya itu memang omongan mama. Tapi kan nyuruhnya ya no anak lagi ngikutin mulu. Mamanya keluar, ikut keluar ya benar dia ya suruh lah. Jadi kan dulu. Nah iya kamu turun-turun aja mama keluar aja sebentar. Kamu ikut keluar ayo. Kenapa? Makanya mama nyuruh kamu yang keluar. Yaudah ayo kita tidur bareng. Emang begitu. Ini semut sih, kayaknya semut begitu sih gak gigit asal jangan disini aja. Semut itu. Jadi ngeluar cair apa gak sih? Gak jadi sekarang lah. Ini kelihatan pada gak semangat. Besok aja dipersiapkan ya. Tahu. Besok aja dipersiapkan. Siki, mai kondel juta di pasti malah gue. Kalau bisa nggak bisa kalau dia sudah dulu. Besok aja besok hari Minggu kan? Lah. Besok hari Minggu apa? Sabtu. Selasa. Besok Minggu ya. Dia puasa apa hubungannya? Selasa. Oh Selasa. Oh, puasa. Kamu punya puasa kok? Udah kita tidur dulu lah. Mau beri tidur sini emang. Udah mau tidur kamar. Saya mau nonton itu kan TV 44 hari ya. Oh masih haus mah. Bagaimana dong? Kerasa di luar lagi. Pakai kerasa yang lain. Itu kerasa bersih. Itu apa gelas? Nah, yang ini dong. Ya namanya istri gitu kan. Tasan lintas. Ya namanya istri gitu loh. Tas, kalau teh air lintas orang ngambil. Mama ini tugas mama dong. Iya itu mah. Tangan nah, sempatnya sebelah. Oh. Cinta kurma, ekor. Kurma, iya kamu jangan ikutin mama kalau lagi ini sebelah. Aku semuanya makanya ada sini dong gitu. Memang kurang. Aku udah ngantuk, ngantuk. Udah ngerasa kali. Ya benar aja sih. Sampai bocor begitu. Udah bocor kagak ini lagi lepas keluar. Bocor yang bocor mana yang diusuk mana. Yang mana yang dimasing dimana. Aduh. Tidur jam 11 nih. Ya mau tidur sini terus ini kamar tak kunciin nih. Ini lihat tuh. Kalau tidur sini terus ini tak kunciin, ya. Ya tas dikunciin tas kamu kamar 11 itu, aku kamar 11 sono. Mama dikunciin di luar sini. Blower jangan dinyalain, biar kepanasan keringetan asem-asem lah. Apa ya di depan sini enak, aduh, blower enggak masalah. Hah? Ada di kuping mah. Paling dimakan semut itu, semutnya banyak batu tas tuh semut tuh. Ini semut tuh. Tapi ini itu semut apa sih? Nyari makan. Itu gue jangan gerak-gerak kayak. Injek paling itu. Injek setengah.
Ini keinjak itu. Terus ada mau cuci mana? Keinjak paling itu. Iya keinjak itu. Injak gajah. Gajah kepala iram. Yang melaku harus sih. Iya tas jam 11. Jam 11 nanti dong.